Salam sejahtera Indonesia, info hari ini. Wan Sharmila terkejut tular video wanita miripnya dipeluk anak Suib. Hangat diperkatakan apabila tular video memaparkan anak perempuan Suib sepatu, yaitu Talita, dilihat memeluk semesra seorang wanita misteri sekaligus menimbulkan tanda tanya di kalangan netizen. Video tersebut dikongsikan menerusi Instagram Arwah Siti Sarah semalam. Bagaimanapun, wajah wanita misteri itu ditutup dengan emoji. Caption yang ditulis juga seolah-olah memberi hit kepada netizen bahwa wanita misteri tersebut mempunyai hubungan yang rapat dengan anak-anak Suib. Antik kesayangan teman Dekta kerja. Kalau tidak ada Anti, tak nak kerja. Nasib baik Anti tak sibuk rajin melayan. Tulis caption pada video itu. Di ruangan komen, rata-rata netizen mula berteka-teki dan mendakwa wanita misteri itu adalah pelakon Wan Sharmila. Netizen berkata, melihat pada bulu mata serta ciri-ciri wanita itu seperti pelakon berkenaan. Sementara itu, memetik laporan Cosmo, Wan Sharmila mengakui terkejut melihat video tersebut karena wanita itu miripnya tetapi itu bukan dirinya. Selepas saya menontonnya, saya sendiri pun terkejut karena tidak dinafikan wanita misteri itu mirip saya. Tetapi, saya ingin menafikan bahwa wanita tersebut adalah saya, katanya. Sadar namanya dipetik oleh netizen, Wan Sharmila berkata-kata, ia tidak menolak wanita dalam video itu ada persamaan dari segi fisikal dengannya. Sebab, sama, sendiri tengok pun rasa sama. Mungkin betul juga apa yang netizen cakap, tapi kelaka juga sebab ada yang sampai periksa kuku jari untuk buktikan wanita itu adalah saya, katanya. Dalam pada itu, Wan Sharmila menolak andaian netizen coba untuk menjodohkannya dengan Suib. Sebaliknya, mereka hanya menekan siapa wanita misteri itu sahaja. Saya tidak rasa netizen nak kenakan saya dengan Suib. Mereka cuma meneka sahaja. Saya tidak ambil hati pun. Kalau Suib cari jodoh, ramai lagi wanita yang elok-elok cantik di luar sana. Apa yang ada pada Wan Sharmila ini, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.